Beberapa waktu yang lalu, Emma Watson sempat diberitakan oleh beberapa media online memiliki kedekatan tersendiri dengan Pangeran Harry. Oke, lalu apakah tanggapan dari Emma mengenai hal tersebut? Akan ada konfirmasinya dari Emma Watson. Ya, yes. By the way, sekaligus dari informasi tadi menjadi penutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Jangan lupa untuk saksikan kembali Entertainment News besok jam 11 siang. Thank you so much for watching us. Have a good night and... bye-bye! Sejumlah media online memberitakan hubungan asmara antara Emma Watson dan Pangeran Harry. Kemarin melalui akun Twitter Emma Watson, ia menuliskan, "World remember that little talk we had about not believing everything written in the media." Yang berarti ia meminta kita untuk tidak percaya pada apa yang tertulis di media. Dari pernyataan tersebut, setidaknya membuktikan bahwa keduanya tidak ada hubungan apa-apa. Berita kedekatan keduanya muncul karena mereka berdua terlibat dalam sebuah program sosial yang sama. Pemeran Hermione dalam film Harry Potter ini menjadi duta kampanye He for She. Ia berbicara tentang feminisme dan kesetaraan gender melalui pidatonya pada bulan September lalu. Girls, who have been your mentors? Parents, did you make sure you treated your children equally? If so, how have you done it? Husbands, have you been supporting your female partner privately so that she can fulfill her dreams too? Young men, have you spoken up in a conversation when a woman was casually degraded or dismissed? Selang beberapa hari setelah itu, Twitter He for She mengupload sebuah foto serta quote dari Pangeran Harry. Pangeran Harry menuliskan, "Real men treat women with dignity and give them the respect and deserve." Artinya, seorang pria sejati memperlakukan dan menghormati seorang wanita sesuai dengan martabatnya. He for She merupakan sebuah kampanye sosial yang mengangkat isu tentang kesetaraan gender antara pria dan wanita. Emma Watson dipilih menjadi duta untuk kampanye He for She. Selain Emma, beberapa selebriti dan orang-orang penting juga ikut mengkampanyekan isu ini. Like this, no, there are no men of the women. I'm a He for She for every single survivor that I've ever met, so that they can have even the slightest hope that, you know, a world where these conversations are not needed is, you know, attainable. I am a He for She. I am a He for She. I am a He for She. We are He for She.